Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin isian toples lebaran dari kacang guys. Di tempat kalian namanya apa nih? Kacang kribo pedas manis, kacang disco, atau kacang kriwul? Apapun namanya, yang jelas yang ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bikin aki. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram kacang tanah kering yang masih terbungkus full kulit ari, seperti ini. Jika kacangnya itu hasil beli, maka sebaiknya bilas kacang hingga bersih. Selanjutnya, agar kacang kering dan bebas air, maka sangrai kacang dengan menggunakan api sedang agak kecil. Sangrai sekitar 10 menit atau hingga kacang setengah matang. Setelah 10 menit, segera angkat, sisihkan. Berikutnya, siapkan bumbu yang dihaluskan, yaitu ada 5 buah cabai rawit merah sesuai selera, 5 buah cabai merah besar, 5 siung bawang putih, atau bisa diganti dengan 1 sachet bawang putih bubuk sesuai selera. Oke. Selanjutnya, campurkan ketiga bahan tersebut. Tambahkan 2 butir telur ukuran besar. Jika ukuran telurnya itu kecil, maka sebaiknya gunakan 3 butir telur ya. Lalu 75 gram atau sekitar 5 sendok makan gula pasir. 10 gram kaldu bubuk sapi atau bisa diganti dengan 1 bungkus reko rasa sapi sesuai selera. 1 sendok teh ketumbar bubuk optional alias bisa dilewatkan ya. 1 sendok teh garam halus. Agar harum dan tidak amis, maka tambahkan juga 1 sendok teh vanili cair atau bisa diganti dengan 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian blender hingga halus seperti ini, sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom, masukkan kacang tanah yang sudah disangrai tadi. Tambahkan blenderan bumbu dan telur tadi ya. Kemudian 10 lembar daun jeruk yang sudah dirajang halus seperti ini. Aduk rata. Lalu masukkan 150 gram atau sekitar 10 sendok makan tepung ketan putih. Agar renyah maksimal, tambahkan juga 50 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung beras putih. Aduk rata. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya, adonan siap digoreng. Oke. Segera goreng di dalam minyak panas seperti ini. Goreng dengan menggunakan api sedang agak besar di awal, sekitar 2 menit. Dan aduk-aduk sambil agak ditekan, agar kacangnya itu mudah terpisah dan jomblo gitu guys. Setelah 2 menit, kecilkan api kompor. Goreng hingga kacang berwarna coklat kemerahan. Nah, di menit ke-9, agar kacangnya itu keser dan tidak rawan berminyak, maka sebelum diangkat sebaiknya besarkan kembali api kompor. Aduk cepat sekitar 1 menit. Kemudian angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Karena rasanya itu pedas manis, jadi untuk warnanya itu cenderung coklat kemerahan ya guys. But it's okay. Karena ini sama sekali tidak pahit alias tidak gosong. Catat. Oke, goreng sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Satu resep ini ternyata jadi lumayan banyak ya, yaitu sekitar 900 gram. Selain dibuat pedas manis, jika suka kita juga bisa melewatkan penggunaan cabenya alias dibuat original gitu. Seperti ini, jika dibuat original maka untuk penggunaan garamnya itu sebaiknya dikurangi sedikit agar hasilnya itu tidak keasinan ya. Selain itu juga untuk penggunaan gula sebaiknya dikurangi sebanyak 1 sampai dengan 2 sendok makan sesuai selera. Catat.
ketat. Jadi, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi pedas manis atau yang original begini? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. Yang jelas dua-duanya itu sama-sama enak dan kriuk. Nah, agar awet kriuk lebih lama, setelah kacang disco dingin, segera kemas di dalam wadah atau plastik tertutup. Seperti ini, guys. Jika dikemas rapat begini, insya Allah kacang diskonya ini bisa awet kriuk hingga 2 bulan. Wow, amazing. Oke, guys. Demikian tadi cara membuat kacang disco pedas manis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.